Hai, balik lagi ke channelnya Aji Bobung. Di sini gue, Heru Trihandoko, bakal ngejelasin nih sebuah handphone yang lagi hits banget, yang udah mencetak sebuah rekor di Lazada selama bisa penjualan 15.000 unit cuman selama 10 menit. Apa handphonenya? Dan ini dia, si Realme 2. Ini adalah sebuah handphone terbaru dari brand subnya Oppo. Jadi dia adalah, tadinya di India dia adalah sebuah handphone yang satu produsen, guys. Tapi setelah sampai Indonesia, mereka berpisah. Oke, gue bakalan unbox nih si Realme 2. Tapi sebelum itu, kalian like dan subscribe video ini agar kalian bisa masuk ke golongan kami. Dan ini adalah Realme 2. Ini Realme 2 versinya yang bukan Pro ya. Dan ini adalah versi yang RAM 3, internal 32. Ada versi Pro, dia jauhnya pasti beda ya sama Realme 2 biasa. Kalau yang Pro-nya itu kameranya jauh lebih bagus, layarnya juga lebih besar, dan notch-nya dia lebih kecil. Dan ini yang unit yang ada di kita adalah Realme 2. Dan Realme 2 ini kita dapatkan dari toko Aurora Ponsel. Bagi kalian yang ingin membeli handphone dan cari semua handphone, bisa langsung ke toko itu aja. Tokonya lengkap, nggak cuma handphone, dia juga jual aksesoris juga. Ada aksesoris, ada laptop juga. Jadi bagi kalian yang mau beli handphone, bisa langsung mampir aja ke toko Aurora Ponsel di Pamulang Square. Nanti untuk alamat lengkapnya ada di kolom deskripsi. Oke, ini handphonenya. Sebelum unboxing pasti lihat-lihat dulu dusnya kayak gimana. Pastinya di sampingnya ada tulisan Realme. Dan di sini nggak ada spesifikasi apa-apa, Realme 2. Dan gue suka banget sih boxnya. Boxnya dia kayak Indonesia banget gitu, merah putih. Oke, langsung kita mulai unboxingnya. Adalah Realme 2. Lihat, dalam boxnya udah keren banget ya. Kayak Oppo. Dan yang masuk Indonesia pasti dapat jelly case dan beberapa buku panduan. Di sini tulisannya Realme karena udah versi Indonesia, jadi bahasanya udah Indonesia. Terus dan ini dia si unit handphonenya. Unit handphonenya. Dan yang saya dapetin ini warnanya itu merah diamond atau red diamond. Oh, karena dia diamond kayak F7 ya, Oppo F7. Tapi ini baru, guys. F7 dulu harganya bisa 4 jutaan, sekarang lu cuman dapetin desain kayak gini cuman di harga 2 jutaan. Ini kelawan handphonenya, langsung gue nyalain. Terus di dalam handphonenya ada apa aja? Ada charger dan di sini tulisannya Oppo, bukan Realme. Di sini untuk outputnya 5 volt, outputnya 5 volt 2 ampere, kelihatan ya. Dan dapat headset. Dan ini dapat kabel data. Gak dapat headset, maksud gue itu. Dan ini dia handphone Realme 2 yang gak pakai Pro. Ini adalah paket pembelian si Realme 2. Kalian pasti dapat dusnya, dapat silikon, dapat charger dan kabel datanya, buku panduan dan kartu garansinya. Dan dapat dus, dan yang pasti SIM ejector ya. Untuk yang masuk Indonesia itu garansinya resmi ya, dan untuk garansinya sendiri kalian bisa klaimnya sama kayak handphone Oppo di service centernya Oppo. Jadi ini kalian bisa klaim di sana untuk kartu garansinya. Jadi kalau ada kenapa-napa bisa langsung ke service center Oppo aja, guys. Dan ini dia si unit handphonenya, warnanya keren banget ya. Unit
unit handphonenya ini udah pakai ColorOS versi kelima dan udah pakai Android Oreo. Wow. Dan ini lihat handphonenya. Ini volume bawah, volume atas, dan di sini adalah slot micro SD dan SIM. Di sini kalian masih bisa, ini kan udah internalnya udah 32, tapi kalian tetap bisa tambahkan sampai 256. Terus untuk kamera belakangnya dia udah dual kamera, yaitu 13 dan 2 megapiksel. Ada lampu flashnya, sidik jari, dan tombol on off-nya. Untuk di bawahnya sendiri ada lubang speaker, lubang charger, sama lubang headset. Wah. Dan tampilan depannya kayak gini, pastinya masih ada tombol notes. Dan karena mungkin dia biar agak lebih murah, jadi ada iklannya. Tapi tetap kalian masih bisa hapus kok ini. Jadi tinggal dihapus aja. Langsung aja kita lihat si handphone ini. Ya, di sini dia udah pakai prosesor Snapdragon Qualcomm versi 450. Terus RAM-nya 3. Cuman nggak kelihatan ya di sini tersedianya berapa. Terus memori perangkatnya dari 32 GB, sisanya yang bisa kalian pakai itu 21,6 GB. Cukup besar untuk harga handphone segini. Dan gua ngerasa ini sih kenapa booming, ya wajar lah handphone kayak gini booming. Dengan spek seperti ini, tapi dia harganya murah. Langsung buka ke kameranya. Di kameranya, ini untuk kamera belakangnya. Jelas, dari gue sih ngelihatnya ini jelas ya. Terus ada mode HDR-nya juga. Terus di sini bisa otomatis zoom. Terus yang pasti ada mode beauty yang bisa kalian atur sampai 6 tingkat. Terus ini kamera depannya. Oh, ada AI-nya. Cantik ya muka gue disini. Harga udah murah, spek udah bagus, terus keamanannya gimana ya? Langsung kita coba aja. Ya, itu dia fingerprintnya. Menurut gue sih cukup cepat ya untuk kelas di harganya dia. Ya, setelah fingerprint, bagaimana si face unlock dia bekerja? Apakah secepat fingerprint yang tadi? Langsung. Kok nggak kebuka ya? Oh, harus digeser ternyata. Kita coba lagi. Ya, di sini dia sebenarnya ada dua pengaturan ya. Jadi bagi kalian yang pertama kali belum disetting default-nya, dia pasti akan kayak gini. Jadi yang kelihatan itu ada gambar gembok di sini. Kalau misalnya dia udah kebuka, dia kayak kelepas gitu. Nah, ini harus di swipe ke atas. Mungkin bagi kalian yang ribet kalau kayak gini, kalian bisa ubah juga ke pengaturannya. Tinggal masuk aja ke pengaturannya, langsung ke sidik jari dan wajahnya, masukin kode kalian, terus tinggal di setting aja nih yang secara langsung dengan wajah. Dan kalau udah di setting, kalian kunci, kalian liatin, kebuka. Dan ini sih cepet juga ya, jadi dia untuk keamanannya juga udah bagus. Baik itu fingerprintnya, baik itu face unlocknya, udah keren banget. Dan ini adalah handphone saingan Xiaomi. Kita telah sampai ke kesimpulan untuk tentang unboxing si handphone ini. Bagaimana menurut kalian? Menurut saya sih, untuk handphone dengan range harga 2 jutaan, Realme ini sudah cukup untuk memenuhi banyak kebutuhan kalian. Baik itu dari Snapdragon-nya, RAM yang diberikan, internal yang diberikan, dia sudah banyak sekali memenuhi kebutuhan kalian. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang handphone ini, baik itu performa gamenya, baik itu performa kameranya, dan baik itu performa baterainya, nanti kita akan bikin video selanjutnya tentang review si handphone Realme 2 ini. Bagi kalian yang ingin tahu videonya bagaimana, tapi tolong sekali lagi like video ini dan subscribe. Dan bagi kalian yang tidak suka video ini, tonton sekali lagi sampai suka. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.
Salam dari saya, bye.